anda bersama saya Zetia Mila dalam Berita Kepo 5 Berita 3 Minit. Berita pertama. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan tahniah selepas kedudukan Malaysia melonjak ke 22 buah anak tangga yang membolehkannya berada di tempat ke-122 Indeks Kebebasan Media Dunia 2019. Di sini saya nak kongsikan sedikit apa yang Tun Dr. Mahathir kongsikan di akaun Facebook dan Instagramnya sempena hashtag World Face Freedom Day. Beliau telah memuji media Malaysia susulan kejayaannya membaiki kedudukannya dalam ranking Indeks Kebebasan Media Dunia. Ini sahaja yang saya ingin kongsikan di catatan beliau di akaun Facebook dan Instagramnya. Okay, sekarang kita beralih kepada berita seterusnya. Ini antara kisah mengenai pemandu sebuah lori cedera selepas merempuh hentian trafik aliran ringan LRT Haipan USJ 9. Kes ini masih lagi dalam siasatan. Next, bilalah kita dah masuk bulan Ramadan ni, ramai atlet kita yang kurang aktif untuk membuat latihan. So, sama juga dengan liga kita. Ini dari antara sumber yang menyatakan khususnya mereka yang berada di Terengganu, katanya tiada masalah untuk beraksi di bulan puasa. Perancangan sudah dibuat oleh skuad anak penyu itu untuk terus beraksi di liga nanti. Seperti yang kita sedia maklum, pada 4 April yang lalu, sebuah filem Avengers Endgame telah dikeluarkan. Tapi semua pakar duduk lemak Avengers sampaikan salah seorang puslaju ni, dia pakai baju Superman. Jom kita tengok. Aksi seorang puslaju memakai baju Superman menjadi viral di media sosial. Sehinggakan ada yang tweet, kesian tak sempat tukar uniform. Dan ada juga yang kata, when you have to save the world at 11 AM and also have to send parcel at 12. Sampaikan ada yang tanya, ni uniform terbaru pos Malaysia ke? Macam-macam lah rakyat Malaysia ni. Okay, itulah orang kata demam Avenger. Ha, macam mana pula dengan fenomena Blackpink? Sebelum ni kita dengar video-video viral, tapi kali ni lagu viral dan pula viral daripada Blackpink telah mencetus fenomena dalam kalangan anak muda. Video kali ni bukan viral disebabkan oleh Blackpink, tapi oleh aksi dan gelagat daripada 3 beradik, iaitu selebriti di YouTube, famous dari Filipina yang menjadi perhatian netizen. Yang kita tahu sebelum ni video-video dibuat oleh Rihanna dan abangnya Rance. Tapi apa yang menarik untuk kali ni, aksi dan gelagat adik bongsunya turut mencuri perhatian seperti yang boleh kita saksikan aksinya menyanyi lagu Blackpink. Lebih lanjut lagi tentang berita sensasi dan hangat di Berita Kepo. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum.